Hai semuanya, temu lagi channel Pasha. Kali ini saya akan membahas masalah corona dan apa aja yang kita hadapi di daerah seputaran Liwa ini. Lanjut Pak, ini untuk pertanyaan dari kami Pak. Apa saja Pak yang harus kami lakukan untuk langkah pencegahan corona apabila kita bepergian dari luar Pak? Terima kasih. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita lepas baju semua yang ada di badan kita, langsung kita taruh ke tempat cucian, lalu kita mandi, baru kita bisa bersalaman dengan keluarga ataupun menggendong anak ataupun lainnya yang bisa kita lakukan di rumah. Yang kedua, segera setelah kita dari luar ataupun kita mau keluar, kita hendaknya mencuci tangan minimal menggunakan sabun ataupun alkohol. Selanjutnya, yang selalu kita antisipasi kita bawa kemanapun, yang pertama yaitu menggunakan hand sanitizer, yaitu alat penyemprot tangan apabila kita menyentuh benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua, menggunakan masker seperti yang saya lakukan seperti ini. Dan apabila di seputaran lingkungan ada yang diduga terkena penyakit COVID-19 atau corona, apa saja langkah yang harus kita lakukan, Mbak, menanggapinya? Yang pertama, laporkan bahwa pihak tersebut dalam ODP, yaitu kita laporkan dengan aparat PEKON atau aparat desa setempat. Lalu kita lanjutkan dengan Babin Kamtibmas yang ada di wilayah kita. Segera laporkan dan kita jangan sekali-sekali menyebutkan bahwa orang tersebut terkena corona. Karena kita belum tahu bahwa orang tersebut terkena corona. Itu bisa dikatakan terkena corona kalau sudah dipastikan dari pihak rumah sakit ataupun puskesmas bahwa mereka positif terkena atau terjangkit penyakit corona. Siap. Jadi itu saja Pak. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih banyak pada rekan-rekan dan masyarakat yang ada di seputaran Lampung Barat. Salam sehat. Corona kita cegah mulai hari ini. Terima kasih. Itu. Bang, bang. 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 Bang